Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua usahawan-usahawan duplikasi Gula Obayurich yang bersemangat, usahawan harimau berantai. Okey, sekarang ni aku nak share teknik bagaimana korang nak belajar untuk menjadi usahawan duplikasi Gula Obayurich. Ya, caranya begitu mudah sebab segala-galanya telah ada disediakan cara-cara nak menjadi usahawan duplikasi itu di channel Usahawan Duplikasi Gula Obayurich. Okey, yang pertama korang kena download apps Bayurich. Lepas tu install, klik button apps Bayurich yang warna hijau ada B tu. Okey, klik. Dan terus akan dibuka ke page apps Bayurich. Okey, seterusnya pergi bawah sekali. Klik media sosial Bayurich yang warna biru, iaitu Telegram. Setelah itu korang akan dilinkkan terus ya ke channel langkah awal untuk menjadi usahawan Bayurich. Okey, di sini scroll dan nampak yang dekat bawah tu, iaitu link ke channel Usahawan Duplikasi Gula Obayurich. Okey, klik link tu warna biru tu. Okey. Dan seterusnya korang akan dibawa ke page, iaitu Program Usahawan Duplikasi Bayurich channel ya di Telegram. Ha, inilah dia channelnya. Dan korang kena belajar, iaitu kau baca semua nota-nota yang ada kat sini, dan seterusnya klik link-link yang disediakan untuk mengetahui secara detail penerangan-penerangan tentang SOP 1, SOP 2, SOP 3 yang ada di channel Program Usahawan Duplikasi Bayurich ni. Semua panduan ada kat situ ya. Video-video semua ada kat situ penerangannya. Dan insyaAllah ya, mudah sangat untuk korang laksanakan, untuk belajar, untuk memahami. Dan seterusnya teknik ini hendaklah diduplikasi kepada rakan-rakan yang lain. Okey, tonton hingga habis dan fahami video di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua usahawan-usahawan duplikasi Gula Obayurich yang berani, brutal dan bersemangat harimau berantai. Okey, kali ni aku nak share bagaimana korang semua nak berjaya sehingga mencapai tahap usahawan jutawan di Bayurich ini, bermula dengan 8 minggu pertama korang boleh menjana pendapatan sehingga RM100,000. Okey, caranya sebenarnya mudah sangat sekiranya korang semua mengikuti segala formula yang telah diajarkan, iaitu korang semua hendaklah menjadi usahawan duplikasi Gula O. Usahawan duplikasi, duplikasi, duplikasi. Maknanya apa? Korang ya, just ikut aja formula yang telah ditetapkan, yang telah diajarkan oleh Bayurich. Okey, baik, di sini aku kongsikan channel Telegram bagaimana korang nak menjadi usahawan duplikasi Gula O. Ya, yang tahan maki, muka tembok, tebal 7 inci. Targetnya sudah tentu. Korang nak capai pendapatan RM100,000 lebih sebulan. Okey, bermula dengan 8 minggu korang akan capai pendapatan 3 ID
105,000 sehari. Okey, untuk menjadi usahawan duplikasi, ada dua kunci landasan penting yang korang kena ikuti. Yang pertama dipanggil sebagai ibu kunci, iaitu korang semua termasuk rakan-rakan partner bisnes di BioRich ini mestilah fokus kepada setiap satu ID balik modal. Maknanya minimum satu ID mesti sponsor atau kenalkan dua rakan usahawan baru yang mengambil pakej nilai yang sama. Ya, atau kalau korang ambil 3 ID, ID yang kedua sponsor 2 orang, ID yang ketiga sponsor 2 orang juga. Maknanya kalau 3 ID sekeluarga, korang kena kenalkan minimum 4 rakan yang perlu korang taja. Ya, kalau boleh nilai pakejnya mestilah sama, iaitu kita balik modal dan semua rakan-rakan kita balik modal. Okey, manakala kunci yang kedua digelar sebagai bapa kunci, iaitu korang semua termasuk rakan-rakan usahawan yang lain mestilah setiap hari mengamalkan produk-produk BioRich purata dalam sebulan, berbelanja RM50 atau RM100 atau RM150 sebulan. Tetapi aku nak ingatkan di sini, untuk skor semua 16 jenis komisen yang ditawarkan, yang terbaik ialah korang maintain RM150 sebulan. Jadi tak ada isu untuk kata orang dapatkan semua jenis komisen yang ditawarkan. So tak ada flushing dan boleh menikmati semua komisen yang ditawarkan dalam kadar yang paling maksimum. Untuk korang menjadi usahawan duplikasi ini, dia sebenarnya terikat kepada 5 hukum usahawan duplikasi gula BioRich. Ini korang kena faham ya. Hukum yang pertama iaitu wajib. Maksudnya, ya, korang mestilah balik modal dan semua rakan-rakan usahawan juga balik modal, iaitu minimum satu ID kenal dua rakan. Kalau kita 3 ID, wajib kenalkan 4 rakan supaya kita balik modal dan semua rakan-rakan kita buat perkara yang sama, mereka juga akan balik modal. Yang kedua, hukum harus. Apa yang harus tu? Yang harus ialah korang semua wajib bantu rakan-rakan jayakan ataupun selesaikan perkara-perkara yang wajib, yang nombor satu tadi. Harus bantu mereka-mereka yang korang taja supaya mereka juga balik modal sebagaimana korang balik modal. So yang ketiga, hukum yang ketiga ialah sunat. Ya, sunat sebenarnya perkara-perkara yang berkaitan dengan kita menjual produk ataupun kita mempromosikan produk-produk BioRich. Itu jatuh hukum sunat. Dan yang keempat, makruh. Makruh ni berlaku apabila kita taja seseorang itu ataupun kita sponsor seseorang itu sebagai usahawan BioRich, lepas tu kita tinggalkan dia seorang-seorang, terkapai-kapai dia, ya. Dia tak tahu macam mana nak buat bisnes ni. Dalam kata lain, mereka yang korang taja tu tak balik modal, dia tak selesai perkara yang wajib nombor satu tadi tu. Yang kelima, hukum haram. Haram iaitu apabila kita menipu dalam apa cara sekalipun rakan-rakan usahawan yang lain. Contohnya, kita tak berikan komisen sepatutnya yang dia dapat, ataupun kita kurangkan pemberian produk yang sepatutnya kita bagi kat dia orang, ataupun kita
daftarkan dia punya orang yang sepatutnya mereka sponsor, kita letak kita pula sebagai yang menaja atau yang sponsor wang tu. So itu adalah satu perbuatan yang haram, iaitu kita menipu rakan-rakan usahawan kita yang lain. So lima perkara ini adalah lima hukum yang kita tetapkan. Jadi kalau kita nak menjadi seorang usahawan duplikasi tulen, kita hendaklah fokus kepada perkara nombor satu dan nombor dua, iaitu yang wajib dan yang harus. Kita kena selesaikan perkara nombor satu dan nombor dua itu dulu, barulah kita buat perkara-perkara sunat itu. Tetapi hari ini ramai yang tersilap apabila mereka belum settlekan perkara yang nombor satu, yang nombor dua, tetapi mereka semua berlebih-lebihan fokus kepada perkara yang sunat, iaitu menjual produk atau promosikan produk-produk Bayuris ini kepada rakan-rakan yang lain tanpa membantu rakan-rakan untuk menyelesaikan perkara yang wajib dan perkara yang harus. Jadi di sini aku nak nasihatkan korang semua, kalau korang nak menjadi usahawan duplikasi yang sebenar, yang tulen, mestilah korang selesaikan perkara nombor satu yang wajib dan perkara nombor dua yang harus kepada diri sendiri dan juga kepada semua rakan-rakan usahawan yang lain. Okey. Jadi untuk kita menjadi usahawan duplikasi tulen ini, Bayuris ada buat SOP usahawan duplikasi gula O Bayuris di dalam apps Bayuris. Dia ada 3 SOP yang telah digariskan oleh Bayuris. SOP yang pertama iaitu berkenaan wajib hafal dan faham 7 item yang ditetapkan oleh Bayuris. Sekejap lagi aku akan tunjukkan di aplikasi apps yang korang semua dan juga rakan-rakan semua usahawan yang lain mesti tandakan 7 perkara itu sama ada sudah dilaksanakan ataupun belum, supaya kita menjadi usahawan duplikasi. SOP yang kedua ialah kita wajib sertai dan hadir program Multi Action BMI atau Multi Action USD Tahan Maki, iaitu Multi Action Usahawan Duplikasi Tahan Maki, ataupun apa-apa saja program-program latihan yang dianjurkan oleh Bayuris. Korang semua dan juga rakan-rakan usahawan semua wajib hadir supaya proses menjadi usahawan duplikasi tu, copy and paste, tiru macam saya, sama sederap ganda 5, supaya benda tu 100% kita dapat laksanakan kepada diri kita sendiri dan juga kepada semua rakan-rakan usahawan yang lain. Manakala SOP yang ketiga, wajib namakan minimum 4 orang prospek. So yang ini mudah sangat. Setiap kali korang berjaya mengajak orang ramai, yang pertama bertukar daripada menggunakan gula pasir kepada gula O dan seterusnya mengamalkan setiap hari produk-produk Bayuris seperti minyak kelapa dara, Wikos, kopi nanduk, teh tarik, kunyit hitam, green tea dan banyak lagi lah. Maka secara sistematik hendaklah korang transform diorang, tarik perlahan-lahan untuk ajak diorang menjadi usahawan duplikasi di Bayuris, supaya rakan kita itu juga berpeluang untuk menjana pendapatan yang lumayan di platform bisnes Bayuris. So 4 nama ni minimum selepas korang berjaya mengajak mereka menjadi rakan usahawan, hendaklah korang tunjukkan, bukakan
aplikasi apps tu, dan seterusnya minta ditulis nama wang tu, nombor telefon dia dan juga tinggal di mana. Dan selepas itu ya, ajak kawan kita itu tadi bersama-sama kita temankan untuk sama-sama berjumpa prospek rakan kita itu, supaya kita dapat tarik rakan kita itu bertukar daripada menggunakan gula pasir kepada gula O, dan seterusnya kita boleh dan seterusnya secara perlahan-lahan kita ajak juga rakan, dan seterusnya secara sistematik penuh hikmah kita ajak juga prospek itu tadi untuk menjadi usahawan duplikasi gula O atau ejen gula O di kawasan tempat tinggal mereka itu. Okey. Kalau lihat di Telegram channel ni, ini ialah contoh SOP 1, 7 perkara yang kita dan juga rakan-rakan usahawan kita kena isi supaya duplikasi itu 100% berlaku. Nombor 1 ni, kita dan juga rakan-rakan kita mestilah install apps BioReach. Bila dah install, tandakan yes kat situ. Yang kedua, kita dan juga rakan-rakan kita mestilah faham dan capai BP3. Maksudnya di sini, kita dan rakan kita mestilah mencapai tahap business performance tahap 3, iaitu color hijau. Sebab di BioReach ni kita ada 4 color utama. Okey, sekarang ni aku nak terangkan maksud warna merah, kuning, biru dan hijau yang ada di apps BioReach. Kalau kita dapat BP 0 warna merah, maknanya kita tidak berjaya kosong menaja rakan usahawan. Kalau kita dapat BP 1 warna kuning, maknanya kita berjaya menaja 2 orang rakan. Kalau kita dapat BP 2 iaitu warna biru, maksudnya 2 orang rakan kita itu tadi ya berjaya mendapat warna kuning. Kalau kita dapat BP 3 iaitu warna hijau, maknanya kita telah berjaya mencapai BP 1 warna kuning, BP 2 warna biru, dan seterusnya kita berjaya menaja minimum 5 orang rakan usahawan menyertai BioReach, barulah kita akan dapat warna hijau iaitu BP 3. So korang boleh tengok ya link yang disediakan, klik dekat link tu dan lihat video penerangan tentang BP 0 hinggalah BP 3 ataupun code color yang disediakan di apps BioReach untuk mengetahui tahap pencapaian business performance kita di BioReach. Okey, seterusnya berkenaan SOP 1 yang nombor 3, iaitu kita dan semua rakan-rakan kita wajib hafal dan faham table talk produk-produk BioReach, khususnya gula O. Jadi boleh klik link yang disediakan tu. Di situ BioReach telah menyediakan channel untuk table talk ya, khususnya gula O. Ada videonya, ada rakaman suaranya, ada PDF tentang skripnya, semua lengkap kat situ. Jadi kita dan juga rakan-rakan usahawan kita mestilah hafal dan faham ya. Kita mesti duplikasi teknik table talk itu. Dan seterusnya SOP 1 nombor 4, kita dan rakan-rakan usahawan kita mestilah hafal dan faham table talk, macam mana kita nak ajak orang, nak transform minda dan hati dia supaya menjadi usahawan duplikasi gula O. So ada channel khas ya, penerangan tentang bagaimana kita nak mengajak rakan-rakan daripada asalnya pengguna gula O dan juga produk-produk BioReach, sehinggalah mereka terbuka hati untuk menjadi usahawan duplikasi gula O BioReach. Okey, klik link tu, pergi ke channel di Telegram. So di situ disediakan skrip bagaimana untuk bercakap,
ada videonya, ada rakaman suaranya dan juga ada PDF-nya yang boleh korang print. Ya, wajib hafal supaya ya kita semua termasuk rakan-rakan usahawan kita itu mereka juga hafal skrip bagaimana nak ajak orang untuk menjadi usahawan duplikasi BioRich. Dan yang kelima ya, kita juga mesti hafal dan faham skrip ajak rakan-rakan ke kursus BioRich. Ya, ramai hari ini usahawan-usahawan BioRich ni mereka gagal untuk hadir dan gagal mengajak rakan-rakan untuk hadir ke Academic Multi Action BioRich untuk menghadiri semua kursus, program latihan keusahawanan yang disediakan oleh BioRich. Jadi bagaimana korang nak buka minda dan juga jiwa ya, rakan-rakan kita supaya mereka teruja dan terbuka hati untuk hadir ke program kursus ataupun kem latihan yang dianjurkan oleh BioRich. Korang boleh hafal skrip yang telah disediakan di Telegram oleh BioRich. Okey, yang keenam, korang juga ya wajib hafal dan faham skrip untuk menjawab persoalan-persoalan ataupun penolakan yang dibuat oleh prospek. Ya, ada banyak alasan yang diberikan oleh prospek kita. Contohnya, kadang-kadang dia kata, aku sibuklah, tak ada masalah, aku tak ada modal lah, alah aku dah buat bisnes ni dulu tapi tak berjaya, aku dah malas lah benda-benda macam ni, aku tengok bisnes ni macam MLM, direct selling, macam scam je, tak minat lah, dan banyak lagi lah alasan-alasan. So semuanya ada cara-cara bagaimana korang nak menjawab supaya daripada asalnya prospek kita itu negatif terhadap bisnes ini, akhirnya dia akan bertukar menjadi positif dan seterusnya insyaAllah ya, mereka akan menyertai menjadi usahawan di platform bisnes BioRich ini. So ada dia punya link tu, korang klik je lah. Dan yang ketujuh ya, korang semua ya mesti tahu sistem online macam mana nak beli produk, nak daftarkan usahawan baru, nak placementkan mereka di league yang mana, dan juga macam mana nak withdraw commission. Ada banyak lah ya, sebab BioRich ni dia menggunakan konsep business IM Otai Post, Integrated Marketing Online Trading Affiliate and Post, di mana kita semua menguruskan bisnes ini 100% secara online je ya, di handphone ada apps je, kita klik-klik aja macam Shopee, Lazada, dan lebih canggih lagi pun sebab ada sistem commission yang berbaloi ya, yang lumayan ya, sehingga boleh menyebabkan korang kata orang lumayan dan insyaAllah ya boleh mencapai tahap sehingga usahawan jutawan di platform BioRich. Jadi SOP 1 ni yang ada 7 perkara ini korang kena selesaikan, dan juga semua rakan-rakan lain juga kena selesaikan, kena hafal, kena faham. Itulah yang dimaksudkan usahawan duplikasi BioRich yang sebenar. Paling kurang korang dapat duplicate ataupun copy ya SOP 1 ni yang ada 7 perkara ni. Okey, korang boleh tengok video bagaimana nak dapatkan. Okey, korang boleh tengok video ni dalam apps di mana yang korang kena tandakan ya, apabila perkara 1 hingga 7 ni dah selesai, korang kena tandakan tick di situ. Dan juga rakan-rakan kita pun sama ya, dia kena tandakan setiap perkara yang dia dah selesaikan. Itulah yang dimaksudkan proses duplikasi. Kita dah sistemkan di dalam apps setiap usahawan supaya proses duplikasi ini dapat berjalan secara sistematik dan ada sistem, ada datanya sekali.